Halo semuanya, perkenalkan saya Nur Kalbi Dini Hari dan saya Andi Dorella. Kami dari tim SMA Negeri 7 Wajo. Dalam video ini kami akan melakukan sebuah eksperimen yang kami beri judul Tipsi. Titrasi irimetri vitamin C pada sampel buah nanas. Tujuan dari eksperimen ini, yang pertama, menentukan kadar vitamin C yang terdapat pada buah nanas. Dan yang kedua, munculkan rasa minat dan bakat kami di bidang kimia. Selanjutnya, prinsip kerja yang kami gunakan dalam penentuan kadar vitamin C, metode iodimetri, yaitu asam askorbat atau disebut vitamin C, akan teroksidasi menjadi asam dehidroaskorbat. Saat asam askorbat habis bereaksi, iodin dengan indikator amilum akan membentuk warna kompleks biru sebagai tanda titik akhir titrasi. Nah, kita lanjut dengan mengenal alat dan bahan yang akan kami gunakan dalam eksperimen ini. Bentar, alat dan bahan kita kemana ya? Oh iya ya, kita bikin swab aja yuk. Oke. Berikut alat dan bahan yang kami gunakan dalam melakukan eksperimen ini. Alat, neraca digital, cawan petri, mortar dan alu, Erlenmeyer, corong kaca, gelas ukur 10 mil, gelas kimia 250 mil, pipet tetes, batang pengaduk, labu ukur 100 mil, stopwatch, kertas saring, buret, klem, dan statif. Selanjutnya bahan, buah nanas, aquades, larutan amilum 1% dan larutan I2 0,01 normalitas. Mari kita lakukan eksperimennya. Let's go. Kita prepare sampel dengan cara kita timbang buah nanas sebesar 10,24 gram. Selanjutnya, kita haluskan sampel menggunakan mortar dan alu hingga menjadi bubur. Kita tuang ke dalam gelas kimia dan tambahkan aquades secukupnya. Kemudian kita masukkan ke dalam labu ukur 100 ml dan tambahkan aquades sampai tanda batas. Kita tunggu selama 15 menit. Setelah 15 menit, kita saring menggunakan corong kaca dan kertas saring. Kita ambil 10 ml sampel dan masukkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian kita tambahkan 2 ml larutan amilum 1%. Kemudian kita aduk hingga tercampur dengan rata. Isi buret dengan larutan iodin 0,01 normalitas. Terakhir, kita lakukan titrasi hingga warna sampel yang awalnya bening berubah warna menjadi biru tua. Perubahan warna ini yang menandakan bahwa proses titrasi telah selesai. Jadi, persamaan reaksi yang kita dapatkan pada reaksi reduksi, iodin menangkap 2 elektron menghasilkan ion iodida. Pada reaksi oksidasi, C6H8O6 melepas 2 elektron menghasilkan C6H6O6 dan 2 ion H+. Maka, reaksi keseluruhannya menjadi C6H8O6 ditambah I2 menjadi C6H6O6 ditambah 2 imin dan 2 H+. Berikut kita ke rumus perhitungannya. Rumus yang kita gunakan dalam penentuan kadar vitamin C itu volume I2 merupakan volume akhir titrasi dikali BeC6H8O6 merupakan berat ekivalen asam askorbat dikali FP. FP itu faktor pengencer. Untuk mendapatkannya, kita harus membagi volume labu ukur dengan volume sampel yang diambil. Lalu setelah mendapatkannya, kita akan membagi massa sampel. Massa sampel yang telah kita ubah ke dalam miligram. Lalu kita kali lagi dengan 100%. Itulah hasilnya. Next, kita ke cara perhitungannya. Diketahui volume akhir titrasi yaitu 0,2. Berat ekivalen asam askorbat sama dengan 0,88. Faktor pengencer sama dengan 10. Massa sampel sama dengan 10,24 gram. Nah, kita ubah menjadi 10.240 mg. Ditanyakan kadar penentuan vitamin C-nya. Nah, setelah kita mendapatkan data ini, kita masukkan ke dalam rumus yang telah sebutkan tadi. 0,2 dikali 0,88 dikali 10 dibagi 10.240 dikali 100%. 0,2 dikali 0,88 dikali 10 menghasilkan 1,76. Kita bagi dengan 10.240 kali 100%.
Selanjutnya kita bagi 1,76 dibagi dengan 10.250 menghasilkan 0,00017185%. Di hasil ini kita dapat ubah menjadi 0,00170%. Nah, itu tadi kadar penentuan vitamin C-nya. Sebagai kesimpulan dari eksperimen kami, metode ini mudah dan praktis dilakukan oleh masyarakat menggunakan alat dan bahan yang ada di sekitar mereka, serta merupakan cara baik memahami teknik analisis kimia berbasis brain chemistry. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.